Cingku. Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berkongsi cara memberi bantuan kecemasan ataupun first aid kepada kucing. Maksudnya di sini bukan first aid jika kucing dilanggar, terputus kaki atau sebagainya yang teruk secara fizikalnya. Tetapi apabila jika kucing mula monyok, tidak mahu makan minum, tidak mahu bergerak dan sebagainya. Cara ini diamalkan sekian lama oleh saya dan kebanyakan masa jika kucing sakitnya tidak teruk. Maka cukup dengan langkah ini sahaja untuk kucing sembuh. Ianya cukup mudah. Tanpa bercakap panjang lagi, anda boleh teruskan dahulu tengok video cara buatnya ini. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut selepasnya. Thank you.
baik. Air ubat yang anda buat tersebut anda suap kepada kucing sekali sehari sahaja. Tidak perlu banyak kali. Boleh suap 3 ml sekali sehari untuk kucing yang umur 6 bulan dan ke atas. Ikut saiz lah ya. Kalau umur kecil lagi, anda kurangkanlah mengikut kesesuaian umur dan saiz. Asalkan jangan terlebih sangat. Kemudian kalau anda rasa kucing anda digigit ular atau binatang berbisa atau keracunan, maka lebih baik anda tumbuk dengan akar-akar pohon semalu itu bersekali dengan daunnya. Ini lebih baik. Anda basuh dahululah ya akarnya ya. Daunnya tidak mengapa tidak basuh pun, tapi akarnya anda basuh ya. Tapi kalau akarnya susah untuk dicabut pun tidak mengapa daun sahaja pun. Sebab akar daun semalu ini kadangkala susah untuk dicabut. Dahlah berduri pula tu ya. Jadi kalau inginkan kesan yang lebih baik jika digigit ular, maka anda perlulah akarnya sekali. Jadi apabila anda buat macam ini, insyaAllah jika kucing anda itu tidak teruk sakitnya, maka biasanya sehari dua anda bagi dia sudah mula menunjukkan tanda lebih sihat. Kalau dah berhari-hari anda bagi masih tak menunjukkan tanda lebih baik, maka anda boleh buat langkah macam dalam video saya yang terdahulu. Sahaja ya, saya banyak ada berkongsi berkenaan masalah kucing di alam fana ini. Jadi setakat itu dahulu, kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.